Kapolres, tadi ada momen spesial nih Pak, di samping pelantikan. Momen spesialnya Bapak memberikan penghargaan nih kepada anggota Bapak yang melakukan aksi kemanusiaan. Menurut Bapak ini kira-kira apa motivasi dari Polres melakukan ini Pak? Tentunya seperti yang awal saya katakan kembali, peran rekan-rekan media juga cukup besar dalam hal ini. Mungkin kalaupun anggota kami berbuat, kemudian yang media tidak mengangkat, mungkin biasa-biasa saja. Tapi karena rekan-rekan media mengangkat cerita itu dan sampai kepada pusat di Jakarta, kepada telinga-telinga pimpinan kami, bahkan orang-orang penting di pusat sana, sehingga kami juga tergerak. Memang betul layak anggota itu diberikan reward atau diberikan penghargaan karena tindakannya memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang saat ini semua berdampak COVID. Dan pada kenyataan di lapangan memang keluarga tersebut berdampak COVID karena mereka hanya menjual buah-buahan saja dan tidak mampu membayar rumah sakit tersebut untuk menebus, sehingga mereka tidak datang. Dan ada tindakan anggota untuk mengurusi semua itu sampai selesai. Ya, Pak, kami melihat anggota Bapak saat ini cukup kreatif melakukan aksi-aksi yang humanis. Bapak juga, kami lihat juga sangat humanis kepada masyarakat. Apa memang ini menjadi pola pemimpinan Bapak di Polres Samosir ini, Pak? Seperti saya katakan, polisi harus menyesuaikan dengan segala permasalahan di masyarakat. Ya, kebetulan di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, dan ke depan juga mungkin sama ya, pola kita tadi saya sampaikan, pola tugas pokok kita mungkin berubah ya, tetap tugas pokoknya tetapi bertambah lagi tugas itu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mungkin itu yang menjadi motivasi bagi anggota kami sehingga dia berbuat seperti itu. Bapak setuju kalau media mengatakan pola kepemimpinan Bapak ini adalah kepemimpinan yang humanis? Saya untuk berikan penilaian kepada rekan-rekan. Baik, terakhir apa harapan Bapak dengan Kasareskrim dan Kasalantas yang baru ini Pak? Ya, saya sampaikan kepada mereka tentunya tugas yang akan diemban semakin berat ditambah lagi dengan kondisi sekarang, sehingga saya minta mereka segera menyesuaikan diri dan tetap mau mengabdi dan melayani masyarakat khususnya Samosir dengan sebaik-baiknya. Dan lain kalau kemarin kan baru ada juga instruksi dari Kapolri Pak, setiap Polres daerah untuk tetap mendata warga miskin ini, itu Pak sudah dilaksanakan Pak? Ya sudah, itu sudah selesai kita laksanakan. Mana termasuk mana warga masyarakat yang mungkin belum mendapatkan sentuhan itu akan sudah kita datakan juga.